Cara membuat pola celana model Aladdin. Di sini saya menggunakan skala 1/4 dan juga memakai koran. Nah, untuk panjang celana yang kita ukur lebih dulu 115. Karena membutuhkan lipit yang banyak, maka panjang celana saya beri ini 115. Di sini juga harus 115. Lalu ini dilipat 2 untuk menyesuaikan panjang celana, dan ternyata ini pas ya. Lalu kemudian ini dibuka lipatannya, lalu kemudian ini disatukan. Nah, ini nanti lebarnya sudah 115, panjang juga 115. Lalu dilipat serong. Ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini kita di bagian sini lipatan ya. Ini pinggir. Lalu untuk panjang pesak terserah ya, disesuaikan dengan ukuran pesaknya berapa. Saya pakai ukuran pesaknya 30 senti. Lalu untuk pesaknya masuk 8 senti. Ini 8. Lalu ke atas juga 8. Ini saya beri garis lurus dulu. Lalu dibentuk. Untuk di bawah ini bagian kaki, kita menyesuaikan lingkar kaki ukuran 19. Ini saya garis lurus. Set. Ini lalu di bagian ujung atau sudut di sebelah sisi pesak itu saya turun ukuran ini, ambil serong dengan sesuai itu 5 cm. Lalu ini yang digaris tadi digunting. Ini juga digunting. Gunting pas ya. Ini juga digunting. Jadinya seperti ini, dan yang bagian lipatan tadi ini digunting. Ini saya pakai bahan sifon biar tidak bergeser, diberi jarum pentul. Ini ada lipatannya. Ini untuk kaki. Ini pesak dan ini pesak. Lalu ini tadi lupa dipotong. Kita lanjut ke video selanjutnya dengan cara jahit. Oke, terima kasih. God bless you.